Selamat sore, kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update. Saya Rina Marisa. Kasus positif COVID-19 varian Omikron terus mendominasi. Namun di samping itu, penyakit demam berdarah juga kini kembali merebak. Di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, sudah 40 warga terserang penyakit DBD dalam 2 minggu terakhir. Bahkan salah satu pasien balita meninggal dunia. Di tengah kasus corona varian Omikron yang terus meningkat, warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, juga harus berperang melawan serangan penyakit demam berdarah. Dalam 2 minggu terakhir, 40 warga terserang DBD. 10 diantaranya bahkan harus dirawat intensif di rumah sakit. Dari 10 pasien yang dirawat itu, satu balita berumur 4 tahun meninggal dunia. Gejala yang dialami para pasien hampir sama, yaitu dimulai dengan demam tinggi yang tak kunjung membaik selama lebih dari 3 hari. Dari 183 kasus selama 2021, itu tidak ada satu kasus kematian pun. Tetapi di tahun 2022, kita baru masuk minggu kedua, dengan total 40 kasus di minggu kedua ini, kita sudah punya satu kasus kematian. Untuk bulan-bulan sekarang, kita dengan waspada demam berdarah ini, anak-anak atau siapa saja ketika sakit, panas, dan gejala awalnya adalah panas, maka segeralah mendapatkan pengobatan atau perawatan di fasilitas kesehatan. Diduga curah hujan yang tinggi menjadi penyebab utama merebaknya demam berdarah. Di luar imbauan ketatnya protokol kesehatan 5M, kini masyarakat juga diminta menerapkan 3M. Menguras, mengubur, dan menutup tempat-tempat penampungan air yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Evan Suna, RTV. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Rina Marisa, sampai jumpa.